Ini kita pasang jangan terlalu dalam ya. Nanti untuk tembusin besi hollow yang 40x40. Nah, yang pertama kita ambil yang tadi dulu ya, biar lebih biar nggak ngacak gitu. Kita ambil yang dudukan yang sel tadi, kemudian kita putar ya. Nah, di sini untuk lubang diameter 5, ini diameter 5. Ya. Ini posisinya ini ada di bawah ya, kita putar. Seperti ini. Oke, kita langsung saja eksekusi. Kemudian kita balik ya, kita balikan. Nah, ini untuk posisi lubang yang dudukan bearing ya, dudukan bearing panjang ini nanti kita ditambahkan untuk ini, kita kasih panduan dulu yang 5 diameter 5, nanti kita sambung untuk lubang besarnya pakai ini, pakai hole saw ya, hole saw yang 15 mili ya. Ini untuk lubang panduan dulu, kita tembuskan ya ke bawah. Kita tembuskan ya, ini baru satu, nanti biar tembus ke ini. Kemudian untuk yang satunya lagi ya, ini di tadi di jarak 100, di jarak
10 ya. Jadi di sini. Jadi ditembuskan ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang ini nanti itu diameter 6 dengan yang ini. Ya, ini kita simpan dulu, yang diameter 5 sudah beres, nanti kita berlanjut ke diameter 6. Ini diameter 5-nya nanti kita yang lain dulu ya. Ini kita simpan dulu. Nah, kemudian kita ambil yang besi hollow 4x6 panjang 20 ya. Ini untuk dudukan screen. Di sini terlihat ada 2 ya. 1 2. 1 2. 1 2. Nah, nanti posisinya ini akan nyambung ke sini. Ke dudukan yang sel ya. Yang tadi sudah diukur ya. Persis seperti ini. Kita lubangi di sini sejajar dengan ini. Sini juga sejajar dengan ini ya. Ini untuk posisinya awas ya. Ini ada yang di atas itu. Jadi posisinya ini ada di depan. Seperti ini ya. Nah, ini kita simpan dulu, nanti ini